Allahumma ya Allah la aisha. Tidak ada kehidupan yang enak, yang panjang, yang nyaman bagi kita di muka bumi ini, kekal abadi terus panjang, tidak ada kecuali kehidupan akhirat. Betul. Dunia sementara, akhirat selama-lamanya. Oleh karenanya salah jikalau orang menjalani hirup pikuk dunia ini melupakan negeri aslinya, negeri yang abadi, negeri akhirat. Dia hidup terus seakan-akan tidak akan pernah mati, mencari dunia terus seakan-akan tidak pernah mati, melakukan kemaksiatan terus seakan-akan tidak pernah mati, padahal kematian itu pasti akan datang. Dan sesuatu yang akan datang itu pasti dekat. Kullu atin qarib, nanti bakal datang, berarti gak lama lagi akan datang. Oleh karenanya ibu bapak hadirin wal hadirat, melalui majlis Rasulullah dan melalui hadis mulia ini, jangan kita merasa sedih ketika kita tidak jadi orang kaya di dunia ini. Jangan pernah kita merasa putus asa ketika rajin ibadah kita, ubudiyah kita bagus sama Allah, tetapi tidak ada pangkat apapun yang bertengger di atas pundak kita. Jangan pernah kita putus asa ketika kita semakin kita sering sujud kepada Allah, tapi semakin jauh dunia daripada kita. Jangan pernah sedih. Kenapa? Sesuatu yang indah jikalau akan musnah dan habis, sesuatu yang indah itu tidak ada harga apa-apa. Kenapa? Karena kehidupan yang abadi, kesenangan yang selama-lamanya, kebahagiaan yang tidak pernah terputus, hanyalah kehidupan akhirat. Betul. Beb, saya tidak jadi orang kaya. Saya tidak punya pabrik. Saya tidak punya usaha yang langgeng. Tidak punya perniagaan yang bagus. Tidak usah sedih. Karena kata Allah Ta'ala dalam wahyunya yang suci, Qul innal khasirina alladhina khasiru anfusahum wa ahlihim yaumal qiyamah. Wahai Muhammad, kekasihku, sampaikan kepada umat manusia, sesungguhnya kerugian yang hakiki, bangkrut yang sesungguhnya bukan di dunia, tapi nanti kerugian yang sesungguhnya di hari kiamat, diri mereka, keluarga mereka rugi, bangkrut, itulah kerugian penyesalan yang sesungguhnya. Adanya di mana? Di akhirat.